warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, semoga semuanya pagi ini dalam keadaan sehat, bisa melaksanakan aktivitasnya dengan hari ini Satgas COVID SMA Negeri 1 Pandang Seberang akan melaksanakan program sekolah, yaitu penyetelan wabah COVID-19 di lingkungan sekolah. Itu terlihat kenapa di sekolah tidak ada aktivitas siswa ataupun guru, dikatakan ada program sterilisasi sekolah, yaitu penyemprotan disinfektan.